Hello guys, good morning. Kita orang ni on the way nak pergi fruit picking. So kita orang nak petik buah, bukan buah, berry, blueberry dengan strawberry. Kita dah masuk area kampung. Yang ni ni sawah barley. Barley yang kita minum tu kan? Ni sawah dia. Okay, dah sampai ke farm. Berry hitam ni pahit sangat-sangat. Lupa pula nak tanya nama berry ni. Yang ni pokok blueberry. Cantik kan blueberry dia? Colour blue. Fruit picking ni memang common dekat UK. Ada tempat yang kita kena bayar admission, ada tempat yang kita tak payah bayar admission. Tempat ni kita tak payah bayar admission fee. So lepas kita petik buah-buah ni, so dia akan timbang. So harga dia ikut berat buah yang kita petik ni. Tak banyak buah yang tinggal ni. Orang lain dah petik dah kan. Yang ni raspberry, manis sangat. Raspberry ni usually diorang tak jual fresh dekat supermarket sebab buah dia lembut, so dia cepat rosak. So usually raspberry ni kalau kita beli, yang frozen je lah. Strawberry ni dah habis orang petik. So tak adalah tinggal banyak sangat. Okay, yang ni buah yang kita orang petik. Yang kat tengah-tengah tu, gooseberry. Sedap juga gooseberry. Bucket tu dapat free. Harga semua ni £5.20 sahaja. Kalau ikut cost of living kat UK ni, memang murah sangat-sangat. Kalau dalam ringgit Malaysia, dalam lebih kurang RM25. Alright, itu je. Thanks for watching.